Nggak kerasa, waktu kayaknya cepat banget berlalu. Tadinya aku baru mau menyusun semua mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Tapi ternyata, waktu sudah cepat meninggalkan, dan padahal mimpi itu belum selesai tersusun. Banyak mereka di luar sana sudah berlarian mengejar cita-cita. Entah apa itu, mengejar hal-hal yang sulit untuk dikejar, yang terkadang hilang sebelum digenggam, lalu kelam sebelum dikenang. Sulit ya menjadi manusia di negeri kita ini. Baru menang sedikit, lalu ribut, saling siku. Egonya masih tinggi, sering goyah saat melihat orang lain bisa dan sukses. Kalau kamu tidak pandai matematika, bukan berarti kamu tidak pandai menangkai diksi-diksi puisi untuk negeri ini. Kalau kamu lemah dalam filsafat, bukan berarti selera pikiranmu rendah di hadapan dunia. Kita lahir dengan garis tangan kita masing-masing, dengan takdir masing-masing. Bangku sekolah tidak bisa menjadi tolak ukur untuk kita bahagia. Sekarang contohnya banyak. Yang pintar hanya diam saja, dan yang bodoh tapi banyak usaha juga ada kok. Tinggal gimana kita nyikapin diri saja. Terkadang kita merasa dunia ini benar-benar tidak adil. Namun kita belum tahu bahwa yang terbaik belum tentu adil menurut akal manusia. Sudahlah. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah siap mengucap komitmen? Jika tidak, kamu tidak usah risau akan seorang yang ingin kau perjuangkan. Jangan terlalu membuang waktu hanya karena kamu takut kehilangan seseorang yang tak kamu ketahui siapa dia di masa depanmu. Tanyakanlah apakah kamu sudah siap menerima segala sesuatu yang tak nampak sekarang. Jika tidak, maka tak usah menyimpan hati, tak usah berbisik lirih merindu. Kau belum siap, maka kerjakanlah urusan yang kamu butuhkan sekarang. Bukan mencari hati, tapi memperbaiki hati. Hal tersulit menjadi diri sendiri. Hidup bukan sekedar mengikuti arus teman. Sialnya, orang-orang di sekitar kita gampang membuang tawa, namun kelam menjadi belati. Musuh pertama adalah diri sendiri. Musuh kedua, orang terdekatmu. Dan musuh ketiga, mantan pacarmu. Jika 1, 2, sampai 10 orang tidak suka denganmu, tidak usah khawatir, Tuhan masih ada kok untukmu. Kesuksesan terlahir dari hinaan, cacian, makian. Dengan terus berjuang kita mampu meraih. Setelah diraih, mereka yang mencaci pasti ikut bertepuk tangan. Selamat ya. Hah, sialnya. Mungkin makin dewasa, makin banyak yang harus kita pikirkan. Makin keras untuk berjuang tentang mimpi-mimpi yang harus menjadi nyata. Banyak persepsi jika kita memiliki banyak gagasan, namun yang terpenting ikuti kata hati. Sudah pasti kita bahagia. Tapi sesungguhnya, meraih kebahagiaan itu cenderung mudah. Kamu hanya perlu menyukuri atas apa-apa yang telah kamu miliki. Karena sebanyak apapun yang kita miliki, tidak akan pernah tercukupi. Biarkan mereka untuk saat ini bisa puas menertawakanmu, menghujat, memaki, dan meremehkanmu, ataupun menyepelekanmu. Kamu hanya perlu terus berjuang dan berjuang. Tidak perlu menghiraukan mereka. Karena ketika kita sukses, toh mereka akan menjadi penonton.